warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Ferry Petir lah. Hari ini saya lagi muat lor. Lagi muat ciki di Semarang lor ini. Alhamdulillah tadi malam saya datang jam berapa ya? Jam 9 sampai sini lor. Habis bongkar Jogja itu jam 3. Start jam 3 lor dari Jogja. Sampai sini jam 9an lor ya. Nyantai melakukan lor. Lewat tol nyantai. Jadi nginep sedino to entuk DO Gresik lur. Desa Gresik Indo Maret iku lur. Ayo cek langsung lur bagaimana muatnya lur. Terima kasih. Ya. Ini bongkar lur. Kok bongkar muat. Muat euro kok bongkar. Nah, iki alhamdulillah lur ya. Hari Sabtu ini Sabtu dapat muatan lur. Alhamdulillah ini bongkarnya bongkar Gresik juga. Saya seneng lur dapat Gresik itu. Bongkar Gresik itu seneng lur. Karena apa? Satu tujuan nanti ke Surabaya atau kemana? Ya. Ini proses bongkarnya. Kok bongkar? Muat lur. Nah, ini muat. Muatnya kita tajuk lur. Pergane terpalku ki suwek kabeh. Waya itu kulur, waya itu ku. Tapi yang ke angkatan pertama tadi lu mau nado sih. Terpal biasanya regane 1.300.000 lur A20 ini sing jelek iki. Pesennya sing apik tapi entuke sing elek lur iki. Dadi angke pirang wulan ngono. Angke pirang wulan ngono anu. Angke pirang wulan ngono wis suwek kabeh. Ha iki iki citato iki larang-larang lur biasane ning Indomaret iku nek ke Semarang kene. Iki tak kon munggah sitok ae lur, jaga akeh. Munggah sitok ae ben nek najep penak kok. Regane kok nek tumpuk loro keduren lur. Tumpuk loro keduren sing nguri cek akeh. Turae cek akeh dadi tumpuk. Tae. Masuk pokoke. Wis rezeki anak-anak kulur iki paling yo. Setu-setu muat. Yang petok anaknya mulai nih lur, mulai petok anaknya nih. Bongkar ini bongkar selasa lur ya, jadi dua waktu dua hari di rumah masuk ini karo leren. Aku ingin mergani langsung budal lur neng rumah tuh masih diludok. Teko esok muat ciki gae kau Surabaya teko esok langsung sore budal jam 9 aku budal bengi. Cuma neng rumah diludok tinggal tuh rudok orang liling anak lur selesen. Ini waktu nego libur 2 hari nanti bongkar gesek. Semoga habis bongkar gesek itu dapat muatan lagi ya lur. Ntar bisa muat lagi karena ini mau apa? Tanggal 28 itu seminggu lagi itu anak saya mau apa itu selapan lur. Apa satu bulanan karo basa Jawane ya selapan ya basa Jawa. Tapi mbone ning kota-kota iki apa jenenge gak ro lur. Saulanan apa piye radeng satu bulanan ini kondangan lur jadi libur maneh waktunya karek kita ndang wajud muka-muka lancar segini lagi seperti ini tempatnya iki biasanya muatin yang kono lur iki muatin yang gini sih jadi muatin ronggon biasanya sanggon rok. Titik kumpul oh ya ini Mercy lor ini Mercy ini 9-17 ini anu Jakarta nih ini di kok ini gue ini Jakarta gue ciki yurin ini pokoknya runner ini gue ciki masuk lagi kudangin lur
Gudange ciki. Tapi alhamdulillah banget ketemu. Iki awane apa udan lur ya? Pe udan ndak mendung. Ini gak mendung ngono. Ya, kita tunggu di ruang tunggu lur ini. Ruang tunggunya sopir-sopir di sini. Nah, itu ada security-nya lur ya. Tak zoom security-nya, ingat ya ora, guys. Bisa gak sekret ini guya-guya lho udah kejar-kejar. Oke lho, ganteng merah lho. Ganteng rek, abang. Karek pengaman itu guys. Sumbunya dundur lho sidik, wis. Ganteng rek, kayak pitung meter. Laut sih. Laut. Nanti. Nah, itu ada inunya juga lho. Di dalam itu muatnya. Itu muatnya sudah inu. Itu inu apa ya? Inu ranger ini. Inu ranger ankle ini. Muatnya di dalam. Ini kalau hujan enaknya kalau di sini ya, Lur. Kalau di sini langsung bisa masuk. Kalau hujan. Nah. Biasanya ya kalau biasanya muat di sana nggak bisa. Kalau hujan ya kehujanan. Kalau di sini ya bisa masuk lab. Ini dengan ongkosan 1.700.000 ya lur ya. Tiap ekspedisi itu berbeda-beda lur ongkosannya. Ini ongkosan 1.700.000 dipotong ekspedisinya 100 ya lur. Jadi tinggal 1.600.000. 1.600.000 dah. Perangko lur, perangkonya itu 500.000, jadi kita nerimanya 1.100.000 lur. Jadi nanti kalau suratnya sudah bongkar, maksudnya sudah bongkar, dah suratnya dikembalikan baru dikasih lur. 500-nya langsung dikasih. Jadi sementara sangune 1.100.000 sih lur. Duit celeng, hitung-hitung duit celengan 500 lur. Duit celengan 500. Masuk. Di swats jadi mundur-mundur ya enak lho dari ini gowedi lokasinya gowedi gak terlalu mepet-mepet di sini kono ya gede tapi menggurinya ini sempit lho gangnya sempit ini kan ora. Nah, ini parkirnya jadi neng kene ngapel lho ya. Parkirannya seperti ini. Inspektore. Oi oi. Yo. Nah, itu teman saya Kediri lho ya. Kediri truknya baru jadi itu. Itu truk Victor 2004. Baru jadi dipanjangkan tadi, dipanjangkan. Dan baknya baru itu habis sekitar 65 jutaan lur. Jadi sumbune diundurno, nggae bak neh. Bake mantul lur, bake apik kandel. Sak ngejete lur. Memangnya bake bak standar. Itu dari Kediri ya. Kediri itu muatnya kayu dan bongkarnya itu Magelang. Magelang terus ke Semarang ini. Ya. Apa lur iki? Kok aneh andreme? Waduh. Remangin, Mas. Remangin. Wah. Ini teman saya lur. Ini penerpal jitu lur ini. Andalan. Nek nerpale apik lur. Tapi yo larang cahe ngring ini larang lur goleane. Amut ini Mas. Nggih amit monggo. Nah, kalau nerpal itu sekarang itu 60.000 lur. Nerpale ditalekno apa-apa kabeh pokoke 60.000. Nek sak nyopere, sak umpama sampean tinggal mulai
tinggal mulai kuncinya di pasreno cahiku jenenge sop asap sop cah Madura arek Madura lur kuncinya di pasreno kui di wene iku kon muatno sampean mulai iku mbayar 150 sekitar 150 ribuan lur ya hitung-hitung yo murah juga lur. Nah, jadi cukup sekian lur untuk video kali ini, proses muatnya Ciki dari Semarang ini bawang gresik. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share lur. Terima kasih, pokoknya sing delok iki tak dongakno seger waras, sehat rezekine kathah, kabeh pokoknya sing lagi kesusahan yo ndang selesai masalah e. Sing lagi seneng-seneng yo eling. Eling lur, dicelengi duit aja diceceh. Elengo nek pas susah gak di duwe. Ongek pokoke. Suwun kabeh pokoke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.